serak-serak sering nanti aja ya, nanti ya Kak Hazmi. Indah sapa dong Kak Ismail Amri. Hai Kak Ismail Amri, kalian besok nonton Session Girl gak? Karena ada aku. Eh kau udah mulai aja ya. Wah barengan sama Shani ini. Aku curiga sinyalnya bakal jelek sih. Punten badai ngirim Shopee Food Boris 19. Hai Kak Boris. Kak Boris. Ya udah iya Kak Boris, bukannya udah pensiun. Kak Boris mau nikah ya katanya. Nonton dong Ketemu di Teater ya Kak Bokis. Oh Kak Bokis ke teater. Hai Kak Bokis. Karendi, hai Karendi. Top, oh lihat Karendi AKB48 G top. Oh hebat-hebat. Gabut banget ya Karendi. Oh ada yang 100 malah. Kaziden 17. Hai Kaziden. Ya mau dong nikah emangnya lama. Ya bener juga sih. Ya yeah, mulai duluan. Iya. Guys, kalian sadar gak sih bedan? Siapa yang bonekanya di sini? Aku taruh di sini. Ih, lucu kan? Indah, aku kangen Kak Ganache. Ah, Kak Ganache, kangen juga. Kak Indah, aku kangen Kak Bambang. Indah alasan terkuat untuk nonton ke teater. Boneka dari aku pasti dijual ya. Emang pernah ngasih boneka? Seingat aku gak pernah ya. Assalamualaikum Indah, adik aku kangen sama Indah. Bismillah UTBK Kak Yusuf. Agak gak nyambung ya di sini ya, bismillah. Semoga ya. Tapi aku gak ikut UTBK. Kak Indah udah tahu produk terbaik Islam apa? Adzana ya. H. Aku nonton live JKT cuma nonton Indah Kala Zuardi. Bener gak sih? Kalau gini aku ngusut pakai kacamata apa enggak? Kalau gini aku gak kelihatan sih. Ya sudah lah ya. Indah maksud aku pensiun itu pensiun fanbase. Oh, jadi pensiun fanbase. Kenapa? Itu malah lebih aneh gak sih, KLD? Sebenarnya dia meninggalkan kita, KLD. Aku sih nonton Indah doang, tanya Randy. Pakai aja jangan deket-deket. Hai Indah, sorry baru join. Hai Kak Iqbal. Kak Dewi Anjani. Kita Cie, Indah dan Aldi ada apa nih Cie? Jangan gitu nanti Kak Aldinya kesenangan. Kacamatanya minus berapa? Minus 275 sama 2,5. Terus udah nambah sih, harusnya aku ganti kacamata. Terus silinder juga, silinder. Hai Kamifu. Kok aku di atas Kak Brilian? Mana? Oh iya Kak Brilian di atas, cie. Kalvan, hai Kalvan. I minus kita sama Kak Farhan. Oh iya? Oh, dua-duanya, beneran dua-duanya. Waduh, semoga bisa lekas normal. Gak bisa gak sih? Kayak kemungkinan lekas normalnya tuh susah gitu. Panas banget. Mari kita iniin. Panas nih baju. Kak Afif.
aku nggak pernah disapa di show. Oh iya, Kak Afif, hai Kak Afif. Kayaknya aku pernah deh nanti Kak Afif. Hai Indah, cantik betul Kak Andika DH. Hari ini banyak lembar yang showroom ya. Kalau di LASIK bisa normal. Takut, kayak mahal. Lebih ke mahalnya sih. Gak hujan emang, enggak. Gue sendiri kali ya. Ini terlalu bawah gak sih? Aku susah. Baru pertama kali nonton Indah Ismail Amri. Hai Kak Ismail. Bulan ini ada video call gak sih? Kayaknya ada sih Kak Azmi. Jangan lupa ya video call sama aku. Kak Azmi, aku tunggu. Indah sudah makan belum? Udah. Aku mikir dulu ya. Udah makan belum ya? Udah. Pengen video call. Video call Indah atau Catherine ya? Catherine aja. Aku gak butuh yang menjadikan aku dua pilihan. Gue pensi fanbase Randy Kaboris. Kaboris ini kenapa sih dia bangkrut ya? Kayaknya dia bangkrut gak sih? Projectnya ya. Bercanda Kaboris. Video call sama Indah enak berapa tiket? 5 tiket bisa lah. Dan juga showroom, dua-duanya aja. Pak Crowd Project Setan saya. Iya, makanya. Ya enggak sih, guys. Kayaknya begitu sih. Udah dua kali skip video call Kak Afif. Kak Afif Indah enak banget diajak ngobrol Kak Hasmi. Bener banget Kak Hasmi. Mana nih Harry Potternya? Cuma paling abis lebaran. Apa yang abis lebaran? Nabung lagi jadinya. Ya kan Kak Boris bangkrut guys. Kaboris, maaf ya. Semoga amalnya diterima. Jadi siapa sekarang yang diindah? Ayo cerita. Kita Harry Potter yang udah di spill di DM. Wow, jadi itu. Ayo cari investor. Iya, kita harus cari investor baru. Kak Boris udah bangkrut. Kan kamu adminnya. Enggak mungkin sih aku jadi admin. Aku admin di akun aku aja jarang kan. Gak ada yang diintar Indah pada bangkrut. Oh ya, kalian semua pada bangkrut. Diiniin Kak Boris pasti kan. Dipala Kak Boris pasti. Wah, sayangnya aku udah JC-JC ya. Oke, gak apa-apa. Member Intar Indah bangkrut semua kayaknya. Ya guys, masa kemarin kan aku itu Kak Boris itu dia malah minta tagihan guys, parah banget. Katanya nanti tagihannya dikirim. Jangan ditiru. WhatsAppin Filipin. Kanovan, hai. Mau jual ginjal buat bantu Kak Boris Katidius. Jangan Katidius, terlalu berharga. Gak apa-apa Kak Boris aja yang itu, yang susah. Kak Indah izin nongkrong di sini sebelum Oshiku live Kak Febri. Asyal kan?
Boris, thank you for the memories. Oh iya, Kak Boris, thank you for the memories. Aduh. Hai Kak Inda. Hai Dinda, why? Aku mau gandai mobil buat Inda, Kak Ganache. Emang ada punya mobil, Kak? Kak Boris adalah show juga enggak ada. Soalnya dia keluar dengan tidak ini sepihak gitu loh, kayak belum waktunya kan. Memang show-nya Kak Boris di showroom petani. Dipecat. Oh, kata Kak Opep dipecat. Iya sih, masuk akal sih. Inda izin udahan dulu ya, udah disuruh masuk Kak Kapina Soleh. Hah, masuk kemana jam segini? Masih belum habis masa baktinya. Ya enggak sih, kayak baru setahun loh. Mana ada orang dikasih live show dengan baik-baik gitu kalau baru setahun. Ini parah sih, Kak Boris korupsi duit fanbase. Kak Indah pasti gak kenal aku, Kak Abiu. Aku liat komen kakak di mana ya. Pokoknya kakak bilang Adzana, Ashel, maksud aku Ashel gitu pokoknya. Indah bos banget. Kak Indah, hari ini aku pindahan. Oh iya, Kak Disa kemana? Capek banget, jujur. Aku juga kemarin habis pindahan. It's my new room. Sekarang ada jendelanya, kayak, oh my god, aku pagi-pagi tuh kayak, oh my god, ada matahari. Udah lama banget. Aku senyum-senyum sendiri, bangun-bangun udah gila, sumpah. Gak ada love-love di to shoot online. Iya, karena kamu kan mau keluar. Kak Kodok sedih. Bagus kan Kak Kodok sedih. Ih, lama banget tau aku nulis buat itu, buat ininya. Kayak, ah, udahlah gak usah pakai caption kali ya. Kak Indah, kenapa gak pakai background? Karena kalau malam di sini. Wah, kalau aku hari ini pindah OSI captionnya ngakak weh. Kak In, ada gift basi, aku gak lihat. Oh my god, lupa. Wahyu WDD, makasih Kak Wahyu WDD, Kak Azra, Kak Siap Paul, Kak Bambang, Kak Arga Satria, Kak Umbat, Kak Alvan, Kak Ramdam Ram, makasih. Kak Faiz, hai Kak Faiz. Kak Faiz nih kalem banget gak sih? Kayak Kak Faiz, ayo spam. Kak Eri, FP, Kak Bambang, siapa lagi yang belum saya sebutkan? Kak Arsy, makasih Kak Arsy giftnya. Kak Eri, FP juga makasih. Ikan gara-gara kalian kebacaan baca komen, aku jadi lupa baca ini. Aduh, Indah, apakah masih butuh aku? Gimana Inter Indah? Aku nanya Inter Indah deh, yang masih bertahan, yang masih bersama aku ya. Aku tanya yang masih sama aku deh. Kalian masih butuh nggak sih Kak Boris? Caranya nge-gift gimana sih? Karena akhirnya gue dia lucu loncat-loncat. Indah aku udah join Inter Indah. Siapa tadi? Kak Bagaskoro, hai Kak Bagaskoro. Kak RVN, hai Kak RVN. Kak Aat,
Kak Aat. Oh, Kak Aat yang bilang tadi baru masuk yang terinda. Atau siapa tadi? Gue udah diam ya dari tadi. No lag, no party. Oh my god. Ini nge-lag. Indah Cishani live tuh. Oh iya, Cishani. Aku tahu sih Cishani live. Kak Indah kapan foto sama Cicinya? Besok ya? Besok aku satu show gak sih sama Ciara? Nyimak aja aku, Kak Diko aku. Jangan lag. Hah? Hitam weh layarnya. Dua tiga lempar tower lagi dance. Ih, aku mau lihat dong katanya dance cover Kak Aldi yang aku jadi kebiasaan manggil Aldi kan. Emang Aldi atau Aldi sih? Aldi sih namanya. Yang dance cover Kak Aldi, kirim linknya dong. Aku mau lihat Boy with Love kan. Besok SG ya Indah. Iya. Mari kita spam Indah supaya rajin tweet. Kak Indah tadi aku Jiko di bawah mau diulang gak? Boleh, ayo. Indah mau kinjip kapan lagi dan cover dia lihat Indah. Yuk, yuk, lihat yuk. Tenang, saingan Indah buat kasih Insani berkurang. Indah tahu aku gak sih kira-kira? Tau lah Kala Zuardi, Kala Zuardi. Ingat banget kalau namanya unik-unik ini kayak Kala Zuardi. Kalean, Luciano Leonardo, Leandro salah. Kok itu? Itu bukan nama pesepak bola. Leandro, Luciano, Leonardo. Apa sih namanya? Lupa. Luciano Leandro Leonardo. Leonardo enggak sih tadi aku bilang? ganti nama aja juga lah biar diingat Kak Vira. Aku juga ingat Kak Vira kayak Love Chica juga. Coba di spill. Leandro, kan bener. Aku bilang tadi Leonardo. Oh iya. Luciano Leandro udah gak jaketian. Oh iya. Kak Indah taunya yang join Inter Indah. Makanya join Inter Indah. Itu harus menjadi keluarga. Ayo bergabung. Aku tidak suka diingat Kak Kodok sedih. Masalahnya nama kakak tuh bentar-bentar muda banget diingat kayak Kodok sedih. Siapa lagi coba yang namanya Kodok sedih? Join gak apa-apa yang murah. Sapa aku dong Kak, talk to me later. Hai. Kenapa gak pakai nama, biar aku sebut namanya. Jul Jer JR San. Bener gak sih nih kakak ini join Inter Indah katanya. Ayo geng Inter Indah, kasih tahu aku bener gak Kak Jul join Inter Indah. Curiga nih. Apa enggak. Makasih Vira. Kak Vira gift-nya. Link-nya cek Inter Indah. Aku belum join. Ih, Kak Ramdan, Ram harus join. Karena aku sudah mengingat kakak. Kalau aku udah ingat berarti kakak harus join Inter Indah. Biaya pendaftaran Inter Indah berapa nih? Kamu pakai biaya pendaftaran? Enggak kan? Enggak kan, guys? Gratis katanya. Tapi bendahara kita udah keluar. Buat diwaro nih Kazmi. Kazmi gak boleh gitu. Kazmi lagi apa sih? Di Jepang jam berapa sih sekarang? Udah malam gak sih? Kayak harus tidur. Gratis tapi parkirnya bayar. Kelambang. Gratis tapi parkirnya bayar katanya. Aku ngegelapin uang fanbase dari info. Udah tahu kok.
Semansa Koja. Hah? Talk to me later. Bentar, bentar, bentar. Emang iya anak Semansa? Hai, aku anak Semansa. Anak baru tapi. Ntar Indah field trip ke Jambi dong bareng ketua. Ucapin ke Azmi, oh ya Sumi dulu ndah. Biarlah, dia gak usah tidur dah. Marsha gak showroom ya Marsha? Min, cara join Inter Indah gimana? Adline kita kakak. Linknya ada di bio Twitter kita ya, @interindahfc. Marsha nanti jam 9. Oh iya. Tahu-tahuan, tahu dong aku. Karam dan Ram, makasih gift-nya. Aku nih tinggal tidur nih. Setelah aku buka kacamata aku kan tidur. Enggak. Make up. Easy lah. Dapat ST min kalau join Inter Indah. Iya. Iya aja dulu. Iya, iya. Apa yang kamu mau kita kasih. N siapa nih? Dia AKB48. N selalu setia. Wow, keren. Gimana caranya biar top? Gitu. Join Inter Indah dapat semako. Oh, sekarang enggak dulu ya. Soalnya kita habis mengalami kebangkrutan habis project kemarin. Nanti ya kita lagi berusaha bangkit sih sekarang. Jadi ternyata ada Rara. Ya, iya sih bener. Belum. Kapan pulang? Lauknya yang goreng cabai. Indah, ingat aku nggak Kamifu? Kalau aku nggak ingat Kamifu, aku hilang ingatan berdua. Mana mungkin aku tidak ingat Kamifu? Itza Fitri, hai kak Itza Fitri. Kapan pulang kak? Lebaran. Gak tau sih tapi. Wek-wek-wek abis project langsung collapse. Iya. Gak apa-apa. Ulang tahunnya masih tahun depan lagi kok ya. Di Inter Indah dapet catering. Kalambang jangan gitu. Ingat kita sedang bangkrut. Kak Indah aku lanjut pindahan dulu ya. Ya semangat Kak Disa. Indah aku mau di ospek kamu. Gimana cara ospeknya? Coba tebak nama kakek aku siapa? Siapa? Kaat, jawab. Mana Kaat? Oh izin tapi gak mau ngapa-ngapain Calvin. Nabung sehari goceng sampai Maret tahun depan. Yes. Indah sudah koprol belum hari ini? Indah di Padang ada warung Padang gak? Umur gue baru mau 26, hey no one. Oh, 26 umurnya. Berarti kita beda 6 tahun. Ih, jauh. Ak, Boris cepat menikah, kamu sudah senja. Opep. Akang. Indah, di Jambi ada stadion bola enggak? Ada, stadion mini.
6 tahun bisa masuk SD. Dia udah SD, aku baru lahir. Kita beda 20 tahun, Indah Karendi. Karendi. Berarti 40. Hmm. 6 tahun dulu masuk SD. Iya, 6 tahun masuk SD. 5 tahun SMP. SMP. Kok SMP? 5 tahun tuh TK, 6 tahun SD. Kak Indah, aku benar sumberan tahu sama Kak Indah. Kak Disa. Kak Disa pokoknya tahu 2000. TK 5 tahun, masuk SD umur 7 kan. Ih, bisa, di Kerinci bisa, umur 6 bisa, umur 5 tahun aja bisa. Aku TK umur 3 tahun, nyimak. Tuh kan, Kak, tadi umur 3 tahun, kakakku juga umur 3 tahun dia masuk TK, terus dia 2 tahun gitu di TK. Indah, pas SD aku udah kuliah. Ih, takut. Gak apa-apa lah. SD bisa 6 tahun. Indah, tebak aku umur berapa. Beneran gak sih? Emang bisa? Maksudnya kayak 4 tahun tuh masih kecil banget. Enggak, pasti bohong. Ya, lag. Lag. Bisa lah. Miane. Nge-lag gak sih? Nge-lag guys. Ya, tunggu agar dia gak nge-lag ya. Nge-lag gak sih? Hai. Nge-lag gak sih? Coba jawab aku. Ayo kita di first media. Emang first media bagus. Aku udah nyoba berbagai course dengan provider yang berbeda dan sama aja jelek juga. Kalian pasti bakal bilang, ih, wifi itu jelek banget, wifi kosan Indah. Bagus, penonton drakor lancar. Halo, Patin Live. Kau Pep ini OC-nya siapa sih? Ih, AC-nya mati. Patin yang dipencet. Tapi kayaknya listrik aku udah mau mati deh. Kalau dia mati di sini gimana? Drakor lancar, aku benci si drakor. Kita lucu kan warna pink? Lucu, gemes. Beda warna lagi. Gemes kan? Drakor mulu nge-tweet kagak. Hey. Ha! Benar sekali. Temboknya pink juga dong. Oh, jangan. Tembok tuh harus warna putihnya tuh. Ntar ditempel-tempelin warna pink. Begitu. Vincenzo adalah aku 5 tahun lagi. Mafia. Kak Indah pasti gak tahu kemarin itu aku yang teater. Iya, aku gak tahu. Aku tuh kayak bingung. Ini Rara atau Dinda. Terus aku udah manggil Rara, ternyata itu Dinda. Tapi aku bingung. Rara kan gak pakai jilbab ya. Gilang P. Hai Kak Gilang. Udah pikun info ae. Indah aja lo pernah bilang ke. Enggak bilang.
Ainda punya merchandise saya, sayangnya gantungan. Aku punya bonekanya tapi nggak aku bawa. Harusnya aku bawa nggak sih? Besok deh aku bawa. Itu udah cukup banyak ya boneka saya. Aduh, jadi ide yang lupa tuh hasil yang bohong. Emang hasil bilang apa? Kayaknya aku dia yang lupa. Hahaha. Kayaknya aku sih yang lupa. Seingat aku dia pernah bilang gitu kayak, tadi Kak Boris di sini, tapi aku lupa itu pas STS atau pas sebelum-sebelumnya. Ini share sisa birthday photo. Oh iya, birthday foto aku di mana ya yang dikasih sama ini, yang foto sendirian itu. Ih, di mana? Enggak, aku tinggalin di kosan lama kok. Udah kosong kosan lama. Tuh aku. Nanti kalau gue nikah sama Aisyah, gue undang kok. Asal jangan sama Kalista aja, Fan. Emang kenapa kalau Kalista? Indah nggak ada niat sering-sering share foto ya. Ada, tapi fotonya nggak ada. Ya aku kan lupa kagak nace. Makasih gift-nya Fanny pakai Bayu. Makasih Kak. Kak Fira juga makasih sama Dion. Susah fotonya. It's kenapa yang itu dibacain? Indah, kemarin aku jalan-jalan pakai birthday t-shirt kamu. Lucu kan? Aku kira aku nggak dapet kaos itu kan, jadi aku beli. Ternyata dapet. Terus aku kasih ke kakakku. Kasih tau Riz kenapa kalau sama Kalista. Iya, kenapa kalau sama Kalista? Nge-tweet aja setahun sekali. Enggak, jangan lebay lah setahun sekali. Aku aja enif baru setahun. Kalau setahun sekali, berarti aku baru nge-tweet satu kali. Tweet aku kan udah banyak. Gak usah lebay. Next video call pakai birthday t-shirt boleh? Boleh. Ih, aku pengen itu deh, pengen adopsi kucing. Kayak gimana ya caranya gitu biar bisa adopsi kucing. Kayak atau enggak dia tuh datang pas aku pulang dari kegiatan gitu, dia datang. Nanti pas abis kegiatan aku taruh di mana gitu kan. Tidak banyak bicara dan tidak banyak tweet. Oh iya, yeah. Gimana kalau tweet aku gitu? Tak banyak bicara, tak banyak nge-tweet, tak banyak post. Halo, aku Indah. Tak banyak bicara. Kalau Giko bener-bener tentang aku ya, tak banyak bicara, tak banyak nge-tweet, tak banyak instastory, nonton drakor. Hai, aku Indah. Ih, ada itu Katri W. Soekarno, makasih. Tak banyak mewaru. Ih, aku tuh banyak mewaru. Siapa yang gak diwaru? Ayo sini. Tak banyak. Ih, bagus loh. Aku pengen ganti Jiko, tapi kayak apa gitu. Ih, bagus deh. Banyak bicara, tak banyak nge-tweet, tak banyak post. Drakor terus. Aku nggak diwaro, Kak Elmi jangan lupa video call sama aku bulan ini, oke? Kita ketemu lagi. Tuh, siapa? Pokoknya tak banyak terus, ya. Yeah. Selalu di rumah, tak banyak jalan-jalan. Berdua kemarin mama aku ke Jakarta, kalian tau nggak? Nggak tahu.
gak bilang. Kemarin-kemarin tuh mama aku ke Jakarta. Mama aku tuh sangat rajin mengunjungi anaknya yang cantik ini. Tak banyak bicara, berbicara lewat jauh. Lucu, siapa ini? Kita apresiasi dulu Kak Alvan. Benar. Si penyuka Met Ultah mama cantik. Iya. Oh iya, yes. Itu. Pas mama aku ulang tahun tuh, mama aku lagi di Jakarta. Mau pulang sih pas tanggal 28 itu. Dan dia lupa kalau dia ulang tahun, kayak aku ngasih tahu baru dia ingat, oh besok mau ulang tahun gitu. Emang ya kalau orang udah tua tuh nggak ingat lagi kalau besok dia ulang tahun. Sedangkan aku gitu, ulang tahun aku tinggal 3 hari lagi, atau kayak besok ya, ah tinggal 2 hari lagi, besok aku ulang tahun. Oh my god. Jadi tante, video call tanggal berapa sih Indah? Nggak tahu, belum dikasih tahu sih. Iya ya. Biasanya ditanyain dulu jadwalnya. Apa jangan-jangan gak ada video kok? Soalnya orang lebaran kan? Puasa. Puasa di Jakarta atau di Jambi? Di Jakarta lah. Info I aku. Ya sih. Kita gak peduli sih sama yang bukan keluarga Inter Indah. Pindah ke SR Ashel boleh kali ya, dah Kak Sobat Halu. Boleh Kak Sobat Halu, mana aja juga boleh, ke Cishannya juga boleh. Ih, jelek banget backgroundnya. Apaan sih? Kenapa gak ganti? Puasa video call abis buka puasa. Aku pindah ke Atin deh ya, dadah. Bye-bye. Aku Inter Indah dari lahir, kodok sedih. Kayak, ih jadi ingat Sinta, dia bilang dia mau stiker kodok. Kodok. Stiker jamur dari dia masih dijanin. Ah, lucu banget Sinta. Kangen. Aku sih tetap di sini, Kak Lambang. Sinta, iya. Sinta mana udah jarang nge-tweet lagi kan. Biasanya ada aja tuh kayak. Ya lebih jarang aku sih. Kodok main lagi sama Sinta. Iya gak sih. Boleh gak sih sama itu apa showroom bareng ex-member. Tapi tuh aku tuh males kalau kesana dia harus kesini. Dan dia tuh juga males. Sinta nge-tweet ngajak ributmu. Sinta lucuku. Sinta sibuk ikut uang kaget. Iya. Shani lagi bahas kucing juga. Panggung Boris udah habis ya. Iya dia habis Morris. Ih Kak Morris, hai Kak Morris. Kok udah pamit aja nih? Saya baru nyapa, Kak pamit dulu ya mau jalan-jalan. Kak Morris, kamu cantik kalau pakai kacamata. Makasih. Telat kan? Makasih. Kok barengan semua showroom? Iya, kebetulan kita lagi libur semuanya. Tips jadi Inter Indah. Siapkan mental. Bunyi apaan tuh? Takut. Oh sahur guys. Lucu. Rame ya bun? Iya dari luar.
Bu, Ustadz udah sabar aja. Berarti nanti sahur. Ih, gimana aku sahur sendirian? Gak suka. Indah, utang puasanya udah lunas belum? Udah dong. Sahur nanti showroom ya. Kalau gak tidur lagi sih. Kan kalau sahur tidur lagi gak sih? Kadang tuh kayak aku gak mau tidur lagi, tapi akhirnya juga tidur gitu loh. Kak Faiz, aku temenin. Kak Faiz ini kalem banget, serius. Aku berapa kali sih diam kayak, aku temenin lah. Dari itunya aja kayak udah kalem gitu loh. Gak ada yang caps lock kayak kalian yang lain. Gak, nanti asam lambung. Ya kalau ketiduran, emang gak pernah ketiduran? Baru lihat Indah pakai kacamata. Baru sadar, wow keren. Indah suka yang kalem-kalem. Aku pendiam. Kak Faiz, bagus. Aku mau dibangunin sahur sama... Oh gemoy, baru lihat Kak Indah pakai kaos pink. Ini bukan kaos pink. Ini baju tidur. Bukan kaos pink. Baju tidur. Aku sih pendiam, cuma suka ngatain aja. Pendiam tapi di chat nggak pendiam. Siapa yang gitu? Indah, Ashal tipe cowoknya seperti apa? Kata Kanovan. Yang tidak seperti kamu, Kanovan. Kaos kakinya muat gak kok? Ih, muat. Makasih ya, lucu banget. Udah aku laundry 3. Berarti udah aku pakai 3. Satu yang belum aku... udah aku laundry semuanya ternyata. Yeah. Tadi aku pakai tapi yang satu tuh gak ke laundry karena tadi aku pakai. Makasih Dinda Wai. Ya, Indah pernah perang merchant gak pas Ramadan? Enggak. Perang gak? Kasian bajunya lagi tidur dipakai Indah. Kaibal. Aku belum disapa Kak Jul JR San. Udah Kak Jul JR San, kakak beneran nih join Inter Indah. Indah di Jambi kalau ngabuburit ngapain? Ngapain ya? Jalan-jalan sama mama. Indah, aku boleh osiin Mira gak? Kami bukannya emang udah. Biasa ya, kebiasaan orang tuh kayak, Indah aku boleh gak? Padahal dia udah ngelakuin gitu, baru nanya. betulnya tadi pagi aku nonton FTV. Kayak, seru banget nonton FTV. Indah nanti izin ke showroom Marsha nggak apa-apa ya Kak Hazmi. Kak Hazmi. Boleh, boleh. Ayo Kak Hazmi nggak apa-apa. Iya, siapa yang nonton FTV tadi pagi? Tadi pagi itu ada Kevin Julio sama Sahila Hashim, Hisham. Hashim. Sama satu lagi tuh judulnya Pacar Abel Kang Jahit. Seru deh guys, tapi yang awal sih yang Kevin Julio sama Sahila Hisham. Sahila apa sih? Sahila Hashim ya? Hisham apa Hashim? Boleh Oshin Ara. Indah si penonton Hisham ya, Sahila Hisham. Hazmi dong, kata Kak Hazmi. Pacar Abel Kang jarang nge-tweet. Sahila Hisham mantannya Vicky. Mantannya Kevin Julio. Kok balik lagi sih Kak Boris? Emang
Martial Life. Iya, Kak Anak Adopsi. Ih, nonton, nonton, nonton. Dulu tuh Kevin Julio, aku nge-ship banget dia sama siapa ya namanya? Cut Meyriska. Arti sahabat. Sahabat banget balik ke pompong. Tapi aku sering kayak kelewatan gitu nontonnya. Jadi dia, dia setiap jam 5 sore enggak sih? Siapa yang nonton? Ini besok foto. Kayak indah bisa jadi hari. Bukan saya kayak IA. Indah. Indah saran drakor. Hello, it's me. Aku lagi nonton itu. Itu lagi tayang di Korea juga. Udah mau udah episode 14, udah mau habis 2 episode lagi. Dan itu bagus. Walaupun cewek sama cowoknya itu cowoknya itu kayak lebih muda berapa tahun gitu karena ceritanya emang gitu. Tapi lucu deh. Kayak emang lucu, kayak booster banget gitu loh. Indah, aku suka Rara. Ah, Kaeldi, kata Kaeldi dia suka Rara. Rara, hati-hati. Kasihan Rara. Oh, ada Rara. Hai Rara. Aku juga nonton FTV dan tadi pagi nonton gak Vincenzo Xano. Vincenzo aku nonton tapi sampai episode berapa gitu. Menurut Indah, Kak Gaby orangnya gimana? Kak Gaby orangnya baik banget. Kak Gaby tuh baik banget, senyum mulu. Atau kemarin gimana ya, pokoknya Kak Gaby tuh baik banget. Udah lah, fix. Sehari nonton total berapa jam? By the way, dengerin podcast gak sih kamu? Kalau ada tentang aku atau kalian nge-tag kayak nonton ini ya, ndak aku dengerin ini, aku dengerin. Anukun, I'm back. Oh, dia habis dari toko cemerlang. Kalian tau gak toko cemerlang di mana? Hanya aku dan dan Anukun yang tahu. Tapi Anukun sekarang dia lagi istigira-gira itu. Gak bisa jawab, artinya sudah nonton panjang. Iya, kayak tiap hari aku nonton tiap sepanjang hari. Gak apa-apa Anukun, anggap aja kan Kagira tuh dia graduate kan, jadi mbak-mbak biasa karena dia sudah melakukan tugasnya di JKT. Kan kita semua pasti bakal graduate. Aku juga bakal graduate suatu saat nanti. Masa aku sampai nenek-nenek gitu aku di sini. Mantap, mbak-mbak biasa. Iya, aku sering denger kan hobi bilang mbak-mbak biasa. Mantap Ibu Indah. Indah kata Novan mau pensi. Pensi aja semuanya. Kayak Firul. Ya Allah Indah, semoga kamu jodohku. Oke, okay. Amin. Iya sih. Aduh. Sakit. Okay. Bamba Idol yang berbicara melalui showroom. Daripada pindah ke Marsnya gak collab aja. Gak bisa collab kalau gak dari awal kayaknya sih. Coba aku lihat collaboration. Bukan, bisa deh kayaknya kalau dia invite. Gak tahu ya, saya gak, udah lupa gimana cara collab. Janganlah kalau collab ntar jadi video call dan aku gak baca ini. Pensi maksudnya wacana. Iya, kayak 9 tahun lagi kah? Tunggu umur aku 29 kali ya. Kok kalian ngomongin pensi gak berakhlak? Kenapa ya kalau kacamataan gak secantik kamu, Karar? Pensi itu yang acara sekolah itu loh. Pensi
pensi kalau udah nikah nanti? Oh, kalian mau pensi? Bukannya kalian udah pensi? Kamu 29, aku 32. Emang kita beda 3 tahun doang? Wah, Kak Eldi masih muda. Aku nonton showroom soalnya rumahku sepi. Pentas. Iya, pentas seni. Eh, pentas. Iya kan, pentas seni kan? Jujur, Hana 1000. Kamu. Kamu 29, aku 29. Tapi Tuhan kamu sih. Indah dosen, artinya aku 35. Kita juga beda 4 tahun doang. Oh, berarti 97. Ariananda, kamu 29, aku 28. Yay, lebih. Oh my god. Brondong. Aku 17. Kak Faiz. Indah 29, aku 26. Oh, oh my god, banyak dede-dede kecil. Indah lebaran besok Polkam enggak? Polkam dong kalau lebarannya. Dede-dede kecil kak, aku dede kecil enggak? Iya, aku masih bayi. Iya, siapa umurnya di bawah aku? Seru banget. Indah, aku bulan depan video call sama Shani enggak apa? Ih, aku juga mau. Aldi macam-macam, maka video akan. Iya, mana linknya? Aku mau nonton Kyle di ini. Dance cover. Ada nggak yang bisa dance cover juga? Kyle di dance cover loh. Hati-hati. Aku di atas kamu 3 tahun. Oh, berarti 98. Aku masih 18 ke Arsy. Aku lebih kecil dari Karara padahal Dinda. Oh iya, kamu tanggal berapa sih? Aku sering liat Kak Aldi ngedance. Oh, aku tahu yang relay. Ah, tahu, tahu. Ah, ada. Ih, aduh, K-pop banget ya. Opa. Opa Aldi. Kalian lontong gak lentur kayak karet. Aku masih 15 tahun ke Prayut, Nonya, Fiona, dan Marsha. Gak mungkin. Opa, opa Eldi, deba, deba. Eldi, Kim Eldi, or Park Eldi. Apa jangan-jangan LD itu cuma nama panggung? Kak Indah suka cowok yang bisa alat musik nggak? Kalau kamu apa? Kamu bisa alat musik apa nggak? Kalau kamu bisa alat musik, aku suka cowok yang bisa alat musik. Kalau kamu nggak bisa, nggak apa-apa. Aku juga suka. Inter Indah butuh uang biar nggak bangkrut. Iya, tenang. Sekarang Kak LD yang nyari ini. Dia jadi lagi jadi idol. Kak Indah suruh Anukun video call. Ih, gimana ya Kak Faiz? Iya gak sih? Penasaran gak sih? Oke. Siapa yang pernah melihat muka Anukun? MB-nya LD Lover. LD harus banting tulang. Oh bener, untuk uang kasih Indah. Anu aku bayarin. Aku pernah lihat Anukun. Oh ya, Anukun ini umur berapa?
Kayaknya kalau aku pulang kemungkinan ketemu Anukun tuh kayak berapa besar gitu, karena cringe itu kecil banget gak sih, kayak lewat tuh ada aja yang manggil gitu. Aku jual video Elvin. Kayak Elvinnya hilang. Oh, ada tuh. Oh. Aku ada foto Anukun dan nanti aku DM. Ih, beneran ya. Comblangin aku dong Kak Ida. Sama siapa? Sama Opa LD. Jangan, nanti kena skandal. Opa LD banyak fansnya. Nanti kamu masuk speech. Jangan, yang lain aja ya. Penasaran muka Anukun, Kak Rifanda juga sama ya kan. Dia aja gak pernah video call sama Kak Gira. Indah, tolong jawab tipe cowok Aisyah seperti apa? Tadi udah aku jawab, yang gak kayak Kak Novan. Indah panggil aku apa dulu? Opa Mifu, opa kakek-kakek. Opa. Opa. Indah apakah Inter Indah? Anukun kan masih ada sisa dana STS kamu kemarin. Panggil aku opa, opa, opa nyantan. Ah, ada apa nyantan enggak? Nyantan, nyantan, opa gang Kim Aldi Una. Nyantan gak tuh pindah-pindah OTW bos. Ih, gak tahu mereka nyantan. Anukun. Hei, Indah Breng jawab dulu. Indah Breng mah Indah Pramuda Uzura kan. Ih, Indah Breng tuh aku deket banget dulu tau sama Kak Indah Breng. Kalian ada yang kenal gak sih? Waktu SMP itu kita kayak best friend. Emang sejak kapan sih suka itu? Kayaknya dulu enggak deh, waktu aku masih kayak temenan. Karena abis itu kita pindah, beda sekolah gitu. Thanks for info in the... Apa? Kan aku lupa, tadi aku ngomongin apa. Atau nanti bubar enggak? Iya, bubar. Enggak lah. Bubar. Enggak boleh, nanti ditangkap. Lamain dong showroomnya. Jarang-jarang bisa nonton showroom. Ntar lagi UTBK enggak sih, Rara? Kamu udah siap kah? Takjil paling enak di Jambi, kolak. Kolak yang paling enak. Oh iya, gak bisa makan. Sedih banget. Ini jualan takjil gak pas-pas? Enggak. Kamu gak daftar kuliah enggak? Daftar. Aku daftar mandiri. Kalau biasa aja kayak udah sekali nyobain udah gitu, nggak mau lagi gitu. Oh, ini nonton Icon di Kingdom nggak nonton, tapi aku tahu mereka kayak dibilang bagus gitu kan. Siapa tadi yang bilang KLD ya? Aku nonton dikit doang gitu loh. Icon. Coba masih ada Hanbin. Indah ikutan oke, nanti aku jokin. Jurusan apa Kak Indah? Jurusan apa ya? Please kalau kalian ditanya, sekarang jam berapa? Jambi lewat Bangko jawabannya ya. Oke. Okay. Understand? Apa gimana?
Understand? Jurusan Jambi lewat Bangko. Jam sekarang jam berapa? Jambi lewat Bangko gitu. Itu jokes anak Jambi tuh. Bangko, 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 bukan Bangkok, Bangko. Jokes dahin kan. Ih, seru banget deh, gak ada orang Jambi lagi apa ya? Kayak ayo dong orang Jambi gitu. Indah sih enaknya. Ya kalian ngasih tahu, mana tau kalian gak tahu. Ambil jokes mumu buat keluarga. Aku sebagai anak kota yang relate. Tapi aku suka kayak tinggal di kota yang gak rame gitu. Aku suka tinggal di cringe. Temanku orang Jambi sebelum sudah meninggal. Kenapa? Kenapa? Kak Randy, cerita Kak Randy. Kak Fira, yang terindah cewek Bang Padang, yuk ngumpul. Oh, Kak Fira orang Padang? Apa iya? Jambi ada Indomaret, Padang gak ada. Kerinci gak ada Indomaret, Alfamart. Siapa itu? Aul S. Cobar. Anukon ngasih aku gift. Anukon, Kak Aul S. Cobar. Makasih Kak Aul S. Cobar giftnya. Udara kerinci dingin apa panas? Dingin. Iya, gak ada. Kita gak dibolehin gitu. Alfamart sama Indomaret tuh gak boleh ada di kerinci. Karena kayak kalau gak salah alasannya tuh karena mengganggu, bukan mengganggu sih, kayak kan warga masyarakat tuh ada yang buka supermarket, minimarket juga gitu kan. Itu kayak nggak boleh. Takutnya ntar orang pada pergi ke Indomaret sama Alfamart bukan ke yang jualannya masyarakat warga gitu. Jadi kayak gitulah pokoknya ya. Nyebut merek nggak boleh, nggak apa-apa lah, orang juga tahu kan. Indomaret ya, Indomaret, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Kan itu doang di jam hati di telepon demi apa sih bisa gitu. Indo aku boleh udahan kagak naci, boleh kakak mau tidur, jangan lupa besok apa sih namanya session. Indah, mama masak apa di rumah? Mama aku nggak masak. Mama aku jarang masak. Yang masak aku. Mama aku gak masak. Aku sering banget tuh bilang sama mama. jarang masak. Iya, mama aku jarang masak. Mama aku kerja. Indah, semoga mimpiku gak jadi kenyataan. Oh. Iya, iya. Kayak di makan. Jadi di rumah aku tuh ada Uwo namanya, guys. Kayak dari dulu sama aku. Gitu kan, asal Uwo namanya. Bukan panggilannya, salah, Uwo. Jadi dia yang masak dan yang berantem sama aku. Oh.
apa aku lucu enggak, Dinda Wai. Gambar apa tuh? Mauwo. Mauwo. Yes, Mauwo. Uwo. Siapa yang punya Uwo juga? Basing, basing, basing lah. Basing. Uwo, 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 uwo. Aisyah senang masa atau enggak, gue terima apa adanya. Kanovan ini kenapa ya? Kalau aku adanya Pak Uwo. Ini aku, papa aku suka dinas di Jambi, Kak. Kan Dinda Wai. Hah? Ya kah? Mama kamu apa PNS? Mama aku suka dinas ke Jakarta. Wo teh saha? Wo itu kayak pantai. Apa aku ikut setan saya indah. Ih lucu. Indah tolong kerjain skripsiku nanti, Kaldi. Kaldi kelahiran tahun berapa sih? Aku masih penasaran. Kaldi kelahiran 98 berarti ya. Kalau Kanovan kelahiran tahun berapa? Kalau Kak Helvecika tahun berapa? Serius banget LD kayak kayaknya. Ah serius. 22 Desember 1998. Oh, romantis banget Kak Boris tahu ulang tahun Kak LD. Ya kan bertau kan Kak LD 98. Kalau Vecika 97. Kami fu ai, kami fu kelahiran tahun berapa? Kalambang, kalambang, kalambang kelahiran tahun berapa kalambang? Dek Rata, katanya Dek Rata, kayak dibilang Dek Rata. Ih, Marsha live. Polisi Kak bukan PNS. Dindawa. Takut. Lama itu Agustus 1995. Oh, 95. Udah tua ya kalau kalau Kak Boris 90. Berapa Kak Boris? Rara 2002. Opep 2001. Ganache, Kak Ganache 2001. Beneran gak sih Kak Ganache? Aku 21 Juli 1990. Oh, Kak Lambang sama Kak Boris umuran. Eh, aku lihat ini. Apa ya tadi aku lihat? Oh, Kak Bibu sama Kak Boris. Aku lihat itu tadi yang si Boris menghapus tweet ini terus ada Ganache, Ganache. Oke, aku manggil Ganache sekarang ya. Kalian harus tahu yang di delet ke Boris. Skandal ke Boris dan kami pun terbongkar. Aku tahun berapa Dinda Wai? Dinda Wai 2002 juga kan? Apa 2003? 2002, karena aku bilang kamu bisa temenan sama Rara. 2002.
Boris Mifu, apa ya nama kapalnya? Miris, bukan miris, 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 kapal sejuta umat, kapal Interindah, miris. Miris sih, iya bagus miris. 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 Dinda Wai itu kan salah. Hah? Kok salah Dinda Wai? Kamu 2003 ya? 2003. Apa 2002? Antara 2003 sama 2002 deh. Fanbase ini banyak banget skandal. Miris, ya sumpah miris bagus. Miris. Interindah mendukung miris. Jangan ada yang berani ganggu miris, oke? Okay? Aku 2003, Dinda Wai. Oh, Dinda, kamu 2003. Ih, maaf, tanggal berapa? Aku inget sampai tanggal-tanggalnya deh. Coba tanggal berapa kamu ulang tahun? Pasti Indah punya akun second. Kok jadi aku yang disalahin? Ada sih namanya Yuna Lim. Blackpink official. Kak Indah, aku izin makan dulu ya. Sebenarnya aku tuh sering ngeliat kayak kalian gitu kayak menarik tau, kayak lucu. Anukun juga lucu akunnya, sumpah. Aku lihat apa ya yang Anukun retweet. Anukun tuh lebih nge-retweet apa gitu, lucu. Pukulin raja. Ah, raja sih. Raja. Mana? Hati-hati kawan, akun kalian dipantau. Yes. Yes, aku lihat akun kalian 4 Juli 2003. Oke. Okay. Seru tahu lihat akun fans kayak kelucuan kalian tuh kelihatan. Enak lah akun Aldi. Apakah kalau aku ngerti absurd dilihat juga? Ih, aku ngeliat. Main akunku tidak diketahui. Aku aja tahu akunnya Kak Boris tuh. Boris, Boris Instagram ya kalau nggak salah. Yang fotonya sama yang fotonya gambar Cafe B. Kapan ya di stalk Karifanda juga sama. Beneran mau di stalk. Kalau akun Amenoriusen gimana? Kalau itu itu hobinya menjatuhkan ya. Kalau Kak Lambang hobinya labil antara Indah atau Katrin. Dinda Wai pernah stalk? Pernah lah. Kamu sering bilang kayak kapan ya Kak Indah foto sama Kak siapa sih namanya? Kak Cheryl. Punya aku aman, gak bakal di stalk ke sobat halu. Anovan. Udah sih stalk akun fans. Iya, aku harus tahu kalian tuh ngapain. Oshi kita stalker. Ah,
Sumpah, tapi yang paling parah sih Kak Aldi sih. Kak Aldi tuh hobi banget menjatuhkan. Kalau Anu kan hobi bilang gini, man, man. Dikit ngetet banyak stalkingnya. Iya, aku lihat. Untuk ingin jarang. Aku aman kan, Kanovan? Kanovan aman. Kanovan anak baik. Mulai detik ini aku berhenti ngomong kasar di Twitter. Kamu gak lihat tweet pensiun aku kan? Aku lihat, aku ketawa-ketawa aja. Makasih ya, titip indah ya. Tweetku pernah kamu stalk gak? Twitter sih. Kalau IG Rara kayaknya enggak deh. Twitter, Twitter. Rara, Rara. Enggak tahu dong. Iya, besok ya nanti aku kasih tahu lagi. Aku lihat apa di Twitter kamu. Guys. Sampai ketemu di showroom selanjutnya. Ini gak bisa stop ya, karena udah aku blok. Kaat ada gak Kaat? Kaat tau gak sih setiap kakak mention aku itu tulisannya pasti selalu konten sensitif. Kenapa ya? Aku bingung banget, terus aku lihat kan aku ngeblok kakak apa enggak, ternyata kayak kenapa akunnya gitu. Kakak pasti pernah ngomong nggak baik ya sama aku. Kak Aat, Kak Aat ada nggak sih? Iya, tidak lulus sensor Kak Boki, bener banget. Nggak tahu kenapa dia selalu di paling bawah dan harus yang dipencet kayak tampilkan itu, tau gak sih? Apa dulu Kak haters ya? Kak Bokis, kalau Kak Bokis tweetnya baik-baik. Bener-bener kayak kalau nggak ada Indah, oh, Kak Bokis. Kak Bokis mah indah mulu, baru panutan. Punten, aku baikkan indah Kak Elmi. Kalau Kak Elmi tuh agak nggak sabar ya, nyuruh nge-tweet mulu. Abis ini auto jadi akun baik semua. Tahu treat Aldi yang dewan dede, tahu Kalista ya. Pantes ngambek mulu. Jadi aku treat gambar kasih kasih pasti nggak tahu, tau lah. Indah suka bola nggak kayak Virul? Enggak. Main PES. PES apaan? Kodok sedih. Aku selalu ngucapin indah pagi. Iya kak, kodok sedih pagi juga. Aku lihat kok. Gimana sih cara balasnya?
olahraga yang paling disukai apa emang? Kapan ya di stalk? Coba Kak Iqbal Nur jarang ini kali, jarang mention aku ya. Kakak tuh harus meresahkan baru kayak ini orang ngapain sih mention mulu? Baru aku lihat. Dibales indah akun aku jadi zebra sedih. Kamifu, kapannya di stalk indah lah. Mukanya kakak udah aku stalk. Yakinlah DM dan mention kalian dibaca. Iya. Emang kalian sama ini gak mikir dibaca gitu? Kayak jelas lah dibaca. Indah stalk aku, Ganache. Oke, tapi yang lucu ya. Coba deh retweet yang lucu-lucu. Au anukun tuh bener-bener, coba deh lihat akunnya, kayak beneran lucu banget guys. Kapan ya di stalk Kak Indah, Kak Awal? Kau lucu nggak akunnya? Puisi besok akun Twitter besok akun Twitterku akan jadi lawak. Akunku tweet motivasi Boris 19. Stalk aku Kak Indah Kala Zuardi. Oke. Okay. F1 apaan? Nah ya, aku paling suka kalau misalnya kayak kalian balas-balas mention kayak beneran aku kenal gitu kan. Itu biasanya lawak-lawak sih, lucu-lucu. Kok akunku akun dinas. Berarti ntar harus dibalikin ya kalau grade. Aku juga sering mention kok Kak Indah, kata Kak siapa itu? Kata kayak Virul. Masa sih kayak Virul kurang banyak berarti. Indah kamu nomor satu top friend apa aku lihat itu. Tapi masa sih kamu stalk aku? Kenapa nggak percaya kami, Bu? Aku perasaan jarang mention deh, ya makanya. Atau nggak bales, kayaknya kalau bales juga sih aku lihat. Mention pakai filsafat dong, boleh nggak? Boleh. Aku kayak seneng banget gitu kayak kalau ada yang ngomong bahasa yang aku mengerti. Aku mentionnya di second account Kak Iqbal Nur. Mifu Daniel Nur. Aku kalau terus sama orang lewat DM aja Boris 19. Bukannya hobi langsung di tweet ya. Indah sering baca DM gak? Sering lah, Kadi kok aku. Aku baca semua malah. Aku orang baik. Pokoknya yang sering balas-balasan mention tuh Kalambang, KLD, ke balas-balasan kayak emang berinteraksi bareng itu. Kamifu, Anukun, KRVN. Siapa lagi ya yang hobi berantem di tweet itu? KL. Aku.
Kak Indah suka kopi kerinci nggak? Nggak, aku suka kopi yang kayak pahit gitu. Karena kami satu sekolah dasar dulu. Fix habis ini aku harus berantem. Aku dimarahin mulu sama admin Inter Indah, Kak Ilham Budi Cahyadi. Oh iya, di mana di Twitternya? Indah kenal Angga, Angga. Kak Faiz nggak berantem. Tapi Kak Faiz itu malah kayak nggak menunjukkan tanda-tanda kalau dia osinya seneng gitu sama aku. Tinggal sih Kak Faiz. Kak Faiz tuh karona banget. Aku udah gak ngadmin Indah. Aku udah logout Inter Indah. Jadi yang bales tuh Anukun kali ya, atau LD. Yang sering admin tuh siapa sih? Yang lupa besok foto sama Kamira. Emang aku satu show sama Kamira ya? Jangan-jangan kau di WA kayak viral. Mumpung nganggur semni. Haha, siapa yang mau di stalk Twitternya? Aku lihat ya besok. Tapi yang paling epic tuh ini sih, miris sih. Terus dia ngomongnya kasar lagi di bawah juga. Emang itu bot ya? Kayak dia bukan nge-tweet sendiri ya? Beneran jangan stop atau sama Kak Cika dong biar tidurku nyenyak. Oke. Okay. Udah foto sama Kak Cika ya. Iya, oke. Okay. Penumpang kapal miris acungkan tangan. Miris, berjaya. Jaya jaya jaya. Coba dong aku nyoba lo algoritma buat. Stalk tweet aku racunin cowok Thailand. Oke, Rara. Kak, jangan PHP besok foto sama Cici, please. Dinda Wai. Oke, Dinda Wai 4 Juli 2003. Pengen dong di stalk kodok sedih. Oke, okay, kodok sedih. Lucu gak sih? Harusnya sih lucu ya kodok sedih. Lihat dong Mifu sama Boris atas bawah. Gemes. Oh, nanti ikut marah-marah adik kopi. Kak Indah udah pernah foto sama Azim belum? Miris one spirit one love. Alasan Boris pensiun itu udah titip Indah ya Fu. Kok titip sama kami Fu? Alasan Boris pensiun mau fokus sama Mifu. Udah lah, nanti dia nangis lagi. Cukup guys, jangan gitu. Nanti dia sedih, nanti dia nangis. Nanti mereka berantem. Miris. Kabrilian I'm back. Kabrilian top. Keren. Kalian liat gak sih ada aku di kacamata itu? T
di belakang kakak ada anak kecil duduk. Gak suka aku yang horor-horor. Takut, jangan gitu dong. Indah suka baca peringkat non boy. Ah, suka, aku suka. Terus kalian kayak suka bilang selamat gitu kan. Lucu, itu tweetnya lucu banget, aku suka. Selamat, naik satu peringkat. Miris parkin jera ada tapu tari. Dan bawa kok bangga, aduh. Ya kenapa? Jangan masuk non bawa lagi ya Indah. Kan itu peringkat, soalnya bangga dong kalau peringkatnya naik. Indah bantara geraknya, udahlah yuk kita tidur yuk guys. Aku punya penglihatan kakak Karamzi ini siapa? jujur aku takut. Udah Karamzi, bisa nggak sih ngekick orang Karamzi? Aku minta maaf yang sebesar-besarnya, jangan ngomong gitu, aku beneran takut. Gimana dong? Udah, kita tidur ya. Yuk, kita tidur. Aku kan ditekan jadinya kan. Aku baca mulu Karamzi, aku gak mau lihat Karamzi, komen Karamzi, aku gak mau lihat. Beneran nih. Tidur, besok show 2. Iya, besok show 2. Ya, kita tidur. Bentar, kita mau tidur. Kita tidur, dinyalain lampunya hari ini. Ih, jadi kuning. Gak apa-apa dah. Guys, makasih udah nonton. Ini dulu nanti. Kakak dulu pernah Ramzi apaan? Nah, jangan gitu. Sobat Kak Bambang, tuh Kak Bambang aja takut. Jangan takutin dong sobat. Tapi dia nulisnya beneran kayak aku bisa ngeliat gitu kayak. Karamzi. No way. Indah kalau tidur lampunya dimatiin enggak? Aku tuh sebenarnya enggak percaya sama Karamzi, tapi kayak kebayang gitu, ngerti enggak sih kayak kalau orang gitu tuh aku tuh. Tapi emang ada kata kapan. Ya kan gitu, aku gak pernah nonton film horor. Tahu kenapa? Karena aku gak berani. Sama sekali gak berani kayak kita tidur lagi guys. Semuanya makasih udah nonton live aku hari ini. Makasih semuanya. Ih, serem. Udah. Makasih guys udah nonton absen sampai 100. Ih, Karam dan Ram di 1, Anukun di 2. Prayitnonya Indah 3, Kaik Balnor. Oh, Deba. Tedias Kabokis
Kavira, Karsi, Diko Aku, Siap Aul, Aryananda, Lazuardi, Bambang, DSG, Ebi, Alvechika, Alvan, Rian, Lanka, RVN, Kavais, Kapinak, Solehah, Koala Panda, Wahyu, WDD, Fain, Arga, Satria, Ritz, Ganace, Ahmad Samufi, Ikhwan Maulana, LD, Wiu, Mifu, Sayang Siapa, Adik Opep, Dindawai, Bukan Bulan, Arjun, Adim, Aul, Prisma, Novan, Ari, Sobat Halu, Ahmad Ihya, Nim, Andri Kun, Brilian, Tian, Triwe Soekarno, Yogi GTR, Generasi 9 JKT48, Kevin Ardian, Nukleas, Kodok Sedih, Brema Ubu, Megalodon, Alfian DC, Luciano Leandro, Rivanda Yugatama, Boris 100 besar aja gak masuk, kelihatan lah ya. Rivanda Yugatama, Ferdi N15, Mr. Postman, RRU, Erlangga Deandri, Molen, Kak Aat, Blue Rose, Morisnya Indah, Kak Yusuf DS, Saktia, Maulana, Jul J. Ersan, selamat datang di Inter ini, beneran gabung Inter Indah gak sih? Kapriadi, Elmi, Eri, FP, Afif, Farhan, Anak Adopsi, Setiawan, Zidan 17, Angga Budiawan, Umbat, Borisman, oh ada deh. Megaman, Eskalator Efek, Dewi Anjani, Yafirul, Bagas Koro, Ales Halsania, Nobe, Pipipi, Raga Azizi, Mueza, Siska P, Elham Taro, RN, Fikri Hidayat, Iswa Uswandi Blank, Garib, Jessel, Rudi Hamtaro. Makasih semuanya udah nonton live aku. Seru banget. Berapa lama sih aku nge-live? Makasih. Mantap. Guys, aku punya langsung bibit loh sebenarnya. Kelihatan gak sih? Tapi kalau kayak gini aja kelihatan. Bye bye. Aku udah pegel. Makasih semuanya. Udah. Dibilang aja lah iya. Paksa terus. Ya, makasih guys. Aku mau tidur. Besok jam 8. Jam 8 deh kayaknya bangun. Dadah. Annyeong. Udah dulu. Dadah. Ih, dadah. Dadah guys. Dadah. Annyeong. Bye bye. Udah, jangan komen lagi. Dadah. Mana cara finish?